Bila berlaku kematian, kita buat cara sunnah Nabi dengan hati kuat. Macam mana? Bila mayat ada dalam rumah, mayat ada dalam rumah, kita tak usah duk buat tahlil mahlil. Kita tak buat baca Yasin ramai-ramai. Tapi boleh tak kita baca Yasin? Kita boleh baca Yasin. Kita pergi duduk ujung-ujung sama mana-mana kita baca. Kita jangan duduk berkumpulan seorang baca, ramai-ramai baca dengan suara yang tinggi, lepas tu duduk keliling katil mayat. Kita jangan buat. Kenapa? Nabi tak pernah buat. Tapi untuk membaca Quran di rumah orang mati tidak ada larangan. Silakan. Mungkin kita baca Quran untuk diri kita sendiri. Orang kata matilah nak tanam besok. Daripada kita sembang merapu-merapu, kita duduk di ujung penjuru sana, kita buka Quran, kita baca pelan-pelan. Dah habis dah kita baca Quran, kita kata ya Allah ampunlah dosa mayat ni, ya Allah berkatilah dia, ampunlah segala dosa dia, walhamdulillah rabbil alamin. Orang tanya kita, hang ni pelik nah. Orang selalu baca Yasin ramai-ramai, hang seorang-seorang pergi baca. Kita kata dah Nabi ajak lagu tu. Habisnya orang dah buat ni tak betul. Aku tak kata dia buat tak betul, cuma aku buat macam Nabi. Lurus hati dan istiqamah. Jalan. Qawi, kuat. Kuat. Orang mai rumah kita, kami nak baca tamana ni. Kami nak ratib tamana ni. Kita kata tak ada tamana mana. Tak ada tamana mana. Habis kami nak buat apa? Nak zikir, nak baca Quran, baca. Rumah saya luas, duduk tak mana-mana suka. Saya tak menentukan cara tertentu. Tak payah duk keliling mayat tu. Tak payah buat suasana tu. Duduklah tak mana-mana, bacalah. Mulut kita baca, telinga kita dengar. Mulut kita baca, telinga kita dengar. Boleh kita mendoakan banyak. Sekali lagi mai baca pula. Sekali lagi kita letih, kita rehat pula. Sekali lagi baca pula lagi, berdoa lagi untuk dia. Sampailah dia nak ditanam. Allah bagi rumah yang dibaca Quran, ima ada mayat, ima tak ada mayat, kita baca Quran untuk ta'abud diri kepada Allah, rumah tu syaitan tak akan lalu. Masuk jauh sekali.